Ketua Umum yang juga calon presiden dari Partai Golkar, Abu Rizal Bakri bersama mantan Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kalla menghadiri acara Partai Golkar di Benteng Fort Rotterdam, Makassar. Ya, ARB melantik tim relawan pemenangan Pilpres mendatang. Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri mengukuhkan relawan dan tim sahabat ARB yang akan mengawal pemenangan ARB sebagai calon presiden mendatang. ARB melantik secara simbolis koordinator sahabat ARB di 24 kabupaten kota yang akan membentuk relawan dan sahabat ARB. ARB juga mengimbau semua caleg Partai Golkar harus bekerja keras untuk meningkatkan suara partai. Wilayah Sulawesi Selatan selama ini menjadi lumbung suara Partai Golkar. Yang isinya persis seperti bahwa nanti surat-surat ini.